menyambut kedatangan saudara dari kampung di masa ini. Jangan tewel sak jadi. Oke, kita angkat biar enggak pecah santannya. Terus sekarang kita mau masak ikan sambal dulu ya. Nah, ini dia teman-teman ya ikannya. Tuh, lihat. Wih, pasti ngiler yang lihat ya. Nah, ini teman-teman. Salam, assalamualaikum, halo kesayangan. Jumpa lagi dengan saya, Reni Wong Deso, di dapur mewah. Di belakang ada Bu Inem alias Bu Aisyah, dan di sana ada Mak Sun. Oke, oke teman-teman ya, di belakang sana ada Pak Apik juga lagi mencangkul. Nah, Pak Apik, nah itu Pak Apik mencangkul ya. Nah, oke teman-teman ya, jadi hari ini saya mau masak sayur lodeh. Sebenarnya saya dulu sudah pernah share sebelumnya, cuma banyak sekali yang komen, Mbak Reni masak sayur lodeh ala Mbak Reni Wong Deso. Mungkin teman-teman yang komen baru pertama kali gabung di channel saya. Ngomongnya mulai gredelan, guys. Oke, di sini bumbu-bumbunya dan bahan-bahannya sudah disiapkan semua ya. Oke teman-teman ya. Oke, langsung saja buat teman-teman yang penasaran, jangan kemana-mana, ikutin keseruan kita hari ini memasak sayur lodeh ala Reni Wong Deso. Stay tune. Di sini ada tewel ya, ini tewel. Kemarin aku beli di pasar 15.000, tadi udah dikupas-kupas, sudah dicuci bersih sama Mak Sun. Di sini ada daun salam ya. Terus di sini tadi kacang ini sedikit tadi aku petik. Nah, ini ada ikan. Ya, ikan dari Tegal Delimo nanti digoreng di bumbu sambal, teman-teman. Terus di sini ada santan, ini santan buat apa namanya tewel. Dan di sini bumbunya ya, ada kunyit, lengkuas, jahe, kemiri, bawang merah, bawang putih, serai, daun jeruk, cabai besar. Nah, cabai besar sama cabai rawit, teman-teman. Terus juga dikasih merica sedikit teman-teman ya. Nah, ini buat sambal ikan nanti ya teman-teman ya. Dan kita juga mau goreng ikan asin ya. Ini kalau buat bumbu sambal gampang, bawang merah, bawang putih, ada cabe, tomat, dan nanti dikasih daun bawang. Udah itu aja. Oke, langsung saja ya kita masak di dapur mewah, dapur termewah di Banyuwangi teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, sudah mendidih, langsung kita masukkan ya. Nah, digodok sik rek. Yo. Godok dulu, dialupi lah. Kalau orang Jawa bilangnya jangan lupa dikasih garam. Ya. Si garam. Enggak apa-apa, sponsor lewat, guys. Oke. Ini godoknya enggak usah lama-lama, soalnya nanti aku lebih suka itu tak ungkep sama bumbunya teman-teman ya. Sak wajan, guys. 15.000 wis sak wajan lagi. Meresi. Kelapa. Bu Inem lagi ngulek, guys. Ini tewelnya sudah matang teman-teman ya, kita angkat. Jangan lama-lama nanti londot. Nah, ditulung napa ikannya sampai walik bu niku bu? Ini airnya dibuang.
Nah, ini teman-teman ya, bumbunya tadi itu bisa digerus mentah atau bisa digoreng dulu ya. Ini punya aku tak goreng dulu biar nanti nguleknya lebih gampang ya, teman-teman ya. Jangan lupa wajannya dikasih minyak ya, meskipun minyak mahal. Minyak mahal goreng yo nggih minyak, masa arepe gawe. Ini kene ngendap kok saiki enggak usah ngono. Iya, Pak, Mak. Oke. Goreng ndak nggih godhong. Kita masak bareng-bareng teman-teman ya, biar cepet selesai. Masak ala urung mateng kok. Nah, ini cabenya kita angkat dulu, wis mateng ya, guys. Sekarang kita goreng ini buat apa? Ikan. Sambal ikan teman-teman ya, bumbunya digoreng sampai gawe centong, guys, landang-landang. Jangan, guys. Sak nemune ada. Tak enak EWS. Ini rodok garing. Di sini Mak Sun menghaluskan bumbu. Sudah dihaluskan, kita gongso sebentar. Sebenarnya kalau udah digoreng tuh digongso bisa, nggak digongso bisa, teman-teman ya. Banyune engko ae, Mak. Enggak ada bumbu nang. Masukkan serai, daun jeruk, godong so ya, teman-teman ya. Tumis bareng. Godong so karena punya pohonnya sendiri, jadi sak gagang-gagangnya dilebok nih, guys. Ini juga persiapan teman-teman ya, saudaraku nanti malam pada datang, jadi kita tuh masak banyak. Nah, jadi nanti kalau lapar kan langsung makem gitu ya. Yang jelas kita besok masak-masak lagi besar. Oke, ini bumbunya udah harum ya, langsung kita masukkan tewelnya. Kita masukkan kacangnya teman-teman ya, diungkep bareng. Aduk-aduk. Nopo. Wajan, guys. Kita tambahkan sedikit garam ya, karena tadi waktu ngulek bumbu udah dikasih garam, jangan banyak-banyak, nanti kalau kurang asin kita tambahkan garam lagi teman-teman ya, daripada keasinan. Kita kasih micin teman-teman, soalnya tewel tanpa micin kayak kurang apa ya, kurang mantap. Jadi dikasih micin. Gula jangan lupa biar manis kayak saya. Tambahkan penyedap rasa Royco secukupnya. Kituran, kursa ini. Ya wes, nanti kalau kurang ditambah lagi. Ini cuma sedikit teman-teman ya. Aku kasihin nanti. Kita aduk-aduk. Ayo guys, baunya nyampe mana? Ini Bu Inem lagi goreng ikan asin teman-teman ya. Jadi sayur tewel, ikan asin. Wih, mantap. Sekarang saya masukkan santannya teman-teman. Wes mah gak usah kakeh yo, wes sakmene. Wes pasti. Wes pas. Hari ini bagian nih Mak Sun tilik-tilik, guys. Gimana, Bu? Royco, kamu tarik gue saiki ya. Tambahin Royco berarti ya. Iku, Mak. Burine sampean, Mak.
Elsa sekarang icip-icip teman-teman. Jadi kabeh ngrasakne biar tahu rasanya. Kurang apa? Pas. Enak. Nah, sekarang kayak tak aku lagi cepet-cepet lagi teman-teman. Urung mangan wis warek sik iki kabeh cepet-cepet. Ini diaduk soalnya takutnya nanti pecah kalau enggak diaduk ya santannya teman-teman. Ini Pak Api enggak perlu kok ngicip-icip ini di Pak Api. Pak Api enggak suka sayur tewel, teman-teman. Icip-icip Pak Api. Lagi ya wis. Pas Mak Sun. Wih. Mantep jiwa, guys. Pedesnya kroso ya. Mantep. Enak mak, enak. Oke, kita angkat biar nggak pecah santannya. Terus sekarang kita mau masak ikan sambal dulu ya. Nah, oke teman-teman ya, sekarang kita panaskan minyak buat numis ini bumbu buat sambal ikan ini udah dihaluskan sama Bu Inem yang cantik dan seksi ya teman-teman ya. Nah, sudah panas, langsung kita cemplungkan, nggak usah malu-malu. Karena ini udah digoreng, jadi nggak usah lama-lama ya teman-teman ya. Ini kita gongso-gongso ya teman-teman ya. Tadi waktu ngulek sama Bu Inem kan udah dikasih garam sama gula, tinggal masukkan penyedap rasa ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang suka agak nyemek-nyemek bisa ditambah dengan sedikit air ya teman-teman ya. Mantap guys, ikan kalau di bumbu kayak gini wes juara. Ini bisa pakai ikan apa aja teman-teman. Yang terakhir kita masukkan daun bawang dan kemangi. Wih, ini tadi kepalanya udah dibuang jadi nggak ada kepalanya. Terus kita matikan. Wis mantep. Langsung ini teman-teman ya, kita angkat. Gini tok yo. Aduh sampai ceblok guys kemangine. Ngene ae sama nasi yo. Waduh. Ndul, maksud arep ora iwak iki, Mak? Iwak belang. Kalau menurut saya ini iwak ikan itu enak banget ikan yang ini, tapi katanya Mak Sun belang, enggak suka dia. Ikannya apa ya? Ini kalau dibakar tuh juga kenyal, digoreng kenyal. Pokoknya ikan ini kalau menurut saya itu ikan yang sangat enak banget, tapi Mak Sun enggak doyan. Panas. Aku wis ngelek idul. Rasa banget. Tuh lihat teman-teman. Oke. Nah, karena pemadaman, kita tuh masak nasi itu loh di kompor sekarang. Adang, guys. Mau makan nasinya enggak ada, jadi harus sabar. Oh, lihat. Adang. Gawe, ya wes, kita adang, Bu. Nah, ini dia teman-teman ya ikannya. Tuh, lihat. Wih, pasti ngiler yang lihat ya. Nah, ini teman-teman ya, sayur tewelnya juga sudah matang, ikannya sudah matang. Kita nunggu beras dulu. Karena pemadaman, jadi kita masaknya di kompor adang. Jadi kayak gini. Dimasak dulu sampai airnya nanti habis. Terus kita kukus, teman-teman ya. Cepat kok masak kayak gini. Terus nasinya itu lebih enak juga daripada masak di rice cooker. Oke teman-teman ya, kita mau makan dulu pemadaman, makanya sampai malam ini jam biru lagi. Jam 7. Harusnya udah dari tadi kita makan teman-teman pemadaman. Sekarang kita tuh menggunakan jengset. Sama nerang gak iwaknya? Ikan bakar. No, goreng sayang. Sama nunggang gak iwaknya toh? Gak iya toh? Isin. Gak iya toh. Gak isin. Ikan goreng. Ikan goreng. Ikan goreng sayang. Iwan? No, this is sandwich, boleh. Iya, suamiku hari ini makan sandwich, teman-teman ya. Yes, it's good. Yeah. The cheese and the... Ham. Ham. Ya.
Nah, kalau kita makan sayur tewel yang tadi saya masak di belakang tuh, lihat. Mantap. Ini kakakku. Terus pemadaman. Yo wes, kita nunggu. Ini kita pakai genset ya, nunggu ini moropnya nggak ngerti sampai kapan. Kamu jarin ngomongnya sampai kapan? Nggak ngerti, soalnya rusak. Ada ikan asin juga ini teman-teman. No, ikan asin. Iki lo mau sing didetail nek ae sitok mau ya iki lo gara iki lo. Kalau ibuku udah makan. Jadi kakakku ini menjenguk ibuku ya, teman-teman ya. Ini kakak nomor 2. Lo, sitok iki lo. Cek. Tadi ya. Mamen le. Sesok goreng nah sing akeh ya. Awas rine lo ya. Wih, mantep guys, lawe sambal iwak. Sayang, you want to try? No, tidak gelem. Terima kasih, tidak mau. Warki? Habis. Habis, ya. Sandwich habis. Kenyang apa enggak? Warak, kenyang apa enggak? Oke, okay. Ya wes ang. Lele, nak riye buang dek ini lele. Guys, suapan pertama buat Kesarini Wondeso yang jauh di sana dekat di hati. Mantap dengan tewel. Apa kuwi jenenge suwi gak jangan tewel, guys. Mantap. Mari, Mbak. Sopo sing mbone? Nyong, Mbak. Piye komentare jangan tewel ya? Kepedesan? Enggak. Pasti. Termasuk untuk kepedesan titik. Wong ndi kuwi jenenge wong anu, guys. Kaliwatu. Wong Kaliwatu ning Banyuwangi kademen, guys. Kademen muruh apa purung iki? Oh, wis ding. Nah, tapi sing dipangan semangka. Cuci mulut semangka, guys. Oh. Ya ampun, muamis to. Nah, semangka iki ya, aku bawa tak gawa. Jawabku kok ane kapal ne. Nek kapal tak gawa nek Lombok. Teko Lombok diko ning Bali, diko Bali kok ning Banyuwangi. Repot. Gua mau panen dhewe ditan. Yo ora tau tuku lagi. Iki panen dhewe. Tapi gak demi. Motor ora kedanan iki salah. Gua mantel mantelnya kok siji tak wong loro. Kene cekak, kene cekak. Lah iki ning gak udan mambeli. Mulai teko ngono ngono. Teko kabat mrene terang. Tapi kabar terang nggak Mas iki penanti apik kuwan delok. Pamrat kan. Nek pecah digawe. Cuci mulut teman-teman ya. Seger lan ngono. Tak kirang piring. Warung jeneng aku mangan sego nang dalane nang dalane. Karo greh mulu. Lah, sayur tewele mantep. Kalian wajib coba guys resepku. Warung jeneng. Seneng enggak, Bos? Jora to. Balik sih dilatih. Nah, kucing itu lah, kayak semua yang gelap mangan ngono iki sok ben gak sok yo gelap mangan. Iki kayak buah sing mangan yo mangan. Iki kembar lho sing kucing iki. Gak sing edok kae sing pertama. Sing kuning kae ini. Sing matane biru. Iki ora ngaruh ini kembar. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak.
Oke kesayangan, ini udah malam banget ya. Sekarang jam 11 malam kurang 5 menit. Jadi tadi itu aku mau ke penutupan di depan, tapi aku lupa karena keasikan ngobrol sama kakakku. Karena kita kan jarang ketemu ya teman-teman ya. Jadi kalau jarang ketemu, sekali ketemu kita ngobrol-ngobrol, akhirnya lupa waktu. Sekarang kakakku sudah tidur ya sama ibuku di kamar sana. Nah sekarang saya juga mau mandi. Oke, saya mengucapkan terima kasih banyak buat kesayangan Reni Wong Deso yang sudah mendukung channel saya. Semoga kalian suka dan terhibur. Jangan lupa bahagia dan bersyukur, karena bersyukur itu gratis. Tuhan Yesus memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Buat teman-teman yang pertama kali bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa di tombol loncengnya, jadi biar tahu kalau saya update video terbaru. Selamat malam dan selamat beristirahat. Muah, muah, muah.